langkah selanjutnya kita akan mengcompile software untuk membangun soft switch SIP pada komputer Linux yang kita gunakan. Pertama kali kita perlu pindah ke folder /usr/local/rcc menggunakan perintah cd /usr/local/src. Software yang pertama dapat kita compile, yang sebaiknya kita compile adalah MPEG-123 versi 0.61. Pertama kali kita harus buka software tersebut menggunakan perintah tar spasi zxvf, nama filenya MPEG-123. Selesai, kita buka file MPEG-123.0.61. Kita masuk ke dalam folder MPEG-123. Dalam folder MPEG-123, kita dapat lihat semua file-file yang dibutuhkan untuk membuat MPEG-123 player. Untuk mengcompile, ada berapa langkah yang perlu kita lakukan. Pertama, /configure, kedua, make, dan ketiga, make install. Kita akan mengkonfigurasi MPEG-123 dengan perintah /configure. Selesai sudah. Sekarang kita dapat mengcompile seluruh MPEG-123 menggunakan perintah make dan diakhiri dengan make install untuk menginstall MPEG-123. Selesai sudah diinstall. Untuk mengkonfigurasi menginstall MPEG-123, kita dapat menjalankan perintah make install. Selesai sudah seluruh proses instalasi MPEG-123.